السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين اما بعد kajian tentang ilmu tauhid menggunakan kitab al husnul hamidiyah lil ala al islamiyah yang ditulis oleh fadilatul syekh sayyid husain Apandi kita lanjutkan kita sudah sampai pada halaman 53 Bismillahirrahmanirrahim Wa hadhal amru utaikilah perkara Tentang penyembuhan tadi Iku kana ka ono po al hadal amru Iku minal ja'izah Termasuk barang ja'iz Tidak hatta Nani kami menguasai Sopo siro apane ilman ilmune Bijami ima sekabene barang qorona wis netepake soping jenuh ikmak fa alam monggo ngerti ya sira annallaha ta'ala satunane allah ta'ala iku lama arusala samang sane wis ngutus sapa allah arusula ar ing boro utusan lil khalqi maring makhluk ayyada monggo nguwatake sapa allah hum ing bil mu'jizati kene boro-boro mu'jizat Kita supaya ana pemukjizat iku dalil lan bukti ala siddiqih mengateke bener e ar-rusul fi da'wahhum ing dalam pengakuane ar-rusul ar-risalata ingkang dadi utusan wal mukjizatu utahe sing diarani mukjizat iya ya mukjizat La amrun nekte iku perkara. Dengar sangku lang amrun ngono ta wae. Ditepo lame diceritakne digenti amrun rawe. Ora biasa iki. Yeah. Amrun wae. Iyah ya mutizai ku kang Me merusak lil adati kebiasaan jadi luar biasa sesuatu yang luar biasa ya daru kang muncul apa amrun mau Alayadda, Ala alayadi mudda'in risalati yang ngatasi wong sing kerasulan minallahi ta'ala sayang Allah ta'ala farasulu mengautai utusan iku indah do'oh nalakane ajak-ajak sapa rasul alqauma ing kaumih allazina yawong akeh ar-salah. wis ngirim sapa Allah ilaahi maring kaummu bila tasdiqi maring benerake ar-rasul wa syar'ilan patuh karo aturan allaziyubalighu kanu nyampe allaziyubalighu kanu nyampeake rasul Sampai hum ing al-qawmu. Iyahu eng mungkonulah asyara'u ta'al-lazi. Anillahi ta'ala saing Allah ta'ala. Ikulah Buddha mesti. Annahum saing saatumne. Al-qawm iku yuriduna. Wadung mengharapkan ngunasukawakum. Minhu sangking ar-rasul. Dalilan e-bukti ala sudki da'wahu. Ing ngatese beneré pengakuane rasul. Fa yaqtarihu namaka padha al-Qum. Alihi ngatese rasul kharqal 'adati ing hal luar biasa. Bil amril fulani enten perkara tertentu. Wal amrul fulani uta perkara tertentu yang luar biasa iku iku minnahu syitaqil qomari. Sing sepadane percayae rembulan wa khurujina qatilan matune anta min watu gedhe wa ghairi zalika lan liyana ingkang ngruna Allah Subhanahu wa taala kan Maha suci Allah taala al-muhurr subhanallah iki ya khuruq <Sulis> apa <kata> jenenge menyimpang utawa membelah sapa Allah al adat yang tradisi jadi menjadi luar biasa ala ya dzalika rasul yang atas tangane <-kata> yang rasul wa yuditu lan mujudake ngono sapa Allah ma ing usulan iku taroha wis ngusulake <kata> hu engma alaihi ngatasi rasul sopo ula ikal kaumu menggunalah kaum wahai naizin yang dimentalikani Allah ya krukul adah mau ya zharu menjadi nampak lahum kanggune, al kaum oposit kuhu beneri rasul fidakwahu yang telah pengakuan rasul Bayu <tuk> minun al beriman ngono sopo al rasul. Babi kelawan wahyu jaa mas gowo teko rasul bikiran ma. Minna indillahi sain sisi ne Allah. Taala halimah rusu Allah. Di anahum korona saat dunia. Bismillahirrahmanirrahim. LI'ANNAHUM anna umkurana saat ma'alqom iku Yalzamu wajib hum al-qaw. Apa iya kulo yen teng ngucapake nalikane wis ana apa mukjizat mau. Bil istidlal ilam ga witil. Inna hadzal amrul khariqal ada. Sadene ikilah perkara sing luar biasa. Iku layak didiro mampu ala ibrazihi. Enggatase ngetokake al-amrul khariq Il wujud wujud Ilal ilahu Kecuali sopo pangeran al kang mampu Alehi ngatasi ibros. Walau la anna zalika rojula Alamun orano Utai satu hune Mengkonalah laki-laki Al-Mudda'iya Kang ngaku-ngaku Ar-Risalata yang rasul Iku dikon bener Lama abroza Mengkonekti ora bakal ngetokake sapa Allah taala ala yadayhi ono tangan loro ne Ar-rajul zalikal amrul ghariba ing nggunah perkara sing aneh baik bro zoom mengko tak Allah ala yadayhi ngatasih tangane tangan loro ne ar-rajul iku tasdiqun minangka pembenaran lahu marang Ar-rajul al mau al-mudda'iyar risalah. Pembenaran min janibillah sayang arai Allah Ta'ala. Bila roi kelantan pono keraguan. Wal mu'tizah tu mengkotai mu'tizah ikutaku nona pemu'tizah. Fi haqli zalika rasul di indram ha'i rasul. Wa fi haqli qawmihi dalam ha qawmi rasul. Iku bimanzilati qawli Allah Ta'ala indram menggoni. dalam ngenggoni. ing dalem nganggo ni Allah taala sadaqo abdi fi kulli ma anni sadako bener orang ngampusi kuwi sapa abdi kawulanku fi kulli ma ing segala sesuatu yuballighu nyampake sapa abdi ing ma anni sanes wa radzulu zalika wa zalika Dutae sepadane mengono lak rajul mau. Iku firajulen enggalem seorang laki-laki. akan ngaku-ngaku sok parajul fi hadrotim Malikin. Eng dalem ngarepe seorang raja. Anawe eng satmene rajul iku safirun. Dadi apa jenenge? Duta-duta perantara duta benau antarene Malik wa bainar ayyadin antarene rakyate Malik alhadirin kang padha hadir padha hadir fi hadrotil maliki ing dalam ngarepe raja wa alayhim wa alayhim laniku wa atib ingga al hadirin ayu sadiqu e utawi ento utawi ento padha membenarkan soko al hadirin bu rajul bimae dalam barang yubalihu nyampe eng soko rajul bum eng al hadirin amalikihim saking rajone al hadirin patola mangko nuntut minhu saking rajul Sopo karo ro'aya menggunalah para rakyat. Muntut ma'ing barangnya dulukan uduh lagi opo ma. Ala tasdiqil maliki. Ingat asli pembenarannya. Sang Raja. Pembenarannya kanang Sang Raja lahumarik ro'jul. Bitasdiqid dakwa ini dalam bener lagi pengakuan ini. Fakolah mengujaab sopor Inna ala mata tasdiqil malik. Satu ini tanda. pembenaran sang raja limaring ingsun bi dalika ing dalem -da iku anahu sateme al malik iku yaku mung adeg sepo al malik al ana ing saiki ang kursi sing kursine al malik wa lan berlaku sepo al malik melaku melangkah sab akotawatin kelawan pitung langkah. Baya falulan tidak aje ngono sebal Malik salah sama rotin. Zalika yang pun layak tu mau. Salah sama rotin kelawan tiga kali. Ala khilafi dihi yang atas beda ni tradisi ni Malik. Pemuda rodu. Pemuda rodu sama il Maliki. rodu, orang rodi. Oh, oh, nabak edeng. Benar. Fabi mujar sama il malik. Moko kelawan hanya oleh mendengar sang raja. Zalika ing punlah inna alamata mau. Koma moko ngadik sopal malik. Angkursi sang kursi ni malik. Wafa'ala lindak aki sopal malik mislama ing sepadan barang. Kola wis ngucap aki ing ma sopal roji itu laki-laki tadi. wala syakka manggo ana keraguan iku mujud annal hadirina sak temne kaum sing padha hadir iku ya azimun padha mantep ngono sapa alqaum kaya dene den ndelokane oma kursi bisit kidalikar rajuki kelawan bener re, si laki-laki tadi wa yauddu nal padha nganggep ngono sapa alqaum nganggep qiyam al-maliki ing ngadeke sang raja bitil kal kaifiatil kelawan mukunlah cara tasdiqon ingkang membenarkan lahum marrajul bayatami duna mangko padha memegangi ngono sapa alqaum memegangi teguh jami ama e sekabehane barang ibaliku mencamp menyampaikan hum ing alqaumal hadirin mau Sopo dalika raja dulung ngono lakilaki. Am malikihim sanging rajane al-qomul hadirin. Wa manutaisa bane wong kuwi amun ngucap sopoman. man. Bi khila bi zalika kan mau. mau. Bahwa iku fahua mangko man. iku minal humuki termasuk wong sing Blok on. Bimakanin. Ominal humki aja. Wawamu kawutai manikumnal humki. Termasuk wong seng. Termasuk duwini sifat bloon on. lan Klanpol-polan maksudnya. Blok on banget. Awamu kabbalin utodi. Ikat. Bikuyudil inadi. Kelawan tali-tali. pengingkaran wal khusrani lan kerugian wa <tuh> idza balaghuna wa idza balaghuna wa idza balaghuna lan nek wis wis kita ilahuna maring ikilah pembahasan panakulu monggo ngucap sapa kita innal mukjizati satune pira-pira mukjizat alati abu wis ngetokake ha ingalati sapa Allah taala ala idir rusulil kiram ingatasi tangan-tangan utusan-utusan kambul Alaihi moga moga iku tetap ingatasi ar-rusul asolat wassalam utaih keselam rahmat salam hiya iya al-mu'jizat iku kasih rotun jumlahi akeh jidan kelawan banget balnazgur moga sepohin nyebut sepengsun minha sangking kasih roh Ma ing mukjizat istihara wis terkenal apa Ma? Wa zikra wa sebut apa Ma? Al-Qur'anil Majid tindak Qur'an, Quran sing mulya. Au fi sahihil ahaditsin nabawiyah. Utawi ing dalem haditsate sing sahih. Wa lan bakal jelasake sapa ingsun. Taujiha husul tilkal mukjizat. Ing ngarahke hasilipun nggunalah mukjizat. alakonunil akli salim yang aturan akal yang sehat hatta tanda dafi asiko tertolak opo subahul mubtilin subhat subhate wong sing Batalake lagi mukjizat orang percaya karena mukjizat al mungkirin kang podong ingkari lahamari mukjizat min ahli dolali saking ahli kesesatan. Wa yazdadu lan dadi tambah idzalika Taujih mau. Apa ya taujihu husuli tilkal mu'jizat? Apa yaqinu ahli hakli haqqi Keyakinane ahli hak, ahli kebenaran. Wa isabatul iman lan golongan sing beriman. Walakin ba'da ma'an natakallama Tetapi ini sakmu sayyento Bicara sopa ingsun ala asyaril mu'jizat yang ngatasi mu'jizat yang paling terkenal al-madhkura dikang kesebut fil quran liba'udhir rusul dikang kesebaikan para utusan kamanu faridu kahali kaya ini mengistimewakan sebuah yang sun fasalan yang satu fasal khusus Faslan yang satu fasal khusus di mukjizat Nabi Nama kanggo mukjizat mukjizat nanti, ada mukjizat secara global untuk para Nabi dan Rasul, tapi nanti khusus untuk dengan Nabi Muhammad akan dibikinkan pembahasan khusus pasal khusus. Li mukjizat Nabi Muhammad. Kanggo mukjizat mukjizat Nabi kita Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mulan bakal bicara sopengsun ala ba'di turuki yang ngatasi sebagian piro-piro jalan ala au sholat kang iso neka ake apa turuk ajba'ahu ing pengikut-pengikutnya Nabi Gina ilal khot ilal hazwati maring memperoleh bitas dikihi kelawan maring apa bitas membenarkan apa jenenge membenarkan itu mau apa jenenge eh asyaril mu'tizat mu. wa tibai mengikuti jalurnya ditasdiki kan benerake nabi zina ngono kena wis benerake nabi zina batibai tibai kihilan mengikuti jalurnya nabi zina panak mulu mau ngucap sapa ingsun Minal mukjizat iku di antara mukjizat-mukjizat. -mu Alati zikrat kang masih disebut ono mukjizat fil Qur'an Syarif. Edan Qur'an kang mulya. Mukjizatu Sayyidina utai mukjizat dijunjungan kita Musa ya Musa. Ala Nabi naiku tetep ing Nabi kita wa alaihi lan ing ngatasen Sayyidina Musa Alhamdulillah. salatu wassalam utai utama utamanya rahmat azim lan keselamatan. Bim filakil bahri kelawan si garing segoro. Hainah. Loro mukul ngomong sopo Nabi Musa. Hu ing al bahar. Segoro dipukul. Bi kelawan tongkate Nabi Musa. Hatamar rosenggo iso lewat. sapa banyu Israil Banyu Israel bihi ing dalam al bahar wanaju podo selamet ngono sopo banu israel mifir'auna saing fir'aun suma ahlakan uli menghancurkan sopo Allah ta'ala fir'auna ing fir'aun wa kau maulan kau mifir'an binti bakil bahri lan nelangkupe jadi mau nari di, dipukul pertama segera ini langsung apa, kisat ngono jadi kewatakan isa'ano banyu ini tapi kaya ana dalan mbuh pirang meter Bisa dilewati. Bareng wis rampung oleh lewat Banu Israil dikejar kalau Firaun pasukan dan pasukannya yang tengah-tengah segara mau sing iso rupa dalan tongkate kon mungkul meneh karo Nabi Musa. Segoro ngrangkup meneh. Nah, ha, ketenggelamlah di tengah segara. Alahim ing atase fir'onan wa aradu nalikane padha ngarepake sapa fir'on wa kowe mau. Nuhukum Musa ing nyusul Nabi Musa. Wa lan gaume Nabi Musa. Wa alama go ngerti as-basira ing satemene wong. Balagha wis tumeka hu ing manapa khabarul mukjizat. Berita iki lah mukjizat. Engga, lamun ono sepoman sepuman iku mungkiron. Wong sing engkariwujud diilahi alami. Maring wujude pangerane alam semesta, wal ia z billahi taala utai perlindungan iku billahi taala. Padha monggo utai iki mungkiron mau iku yakuna ana bahaya. Iku yakuna ana apa aso abu sing bener fi haqiin wa hahadha.

Baru diterangkan masalah mukjizat. Suma ba'da dhalika. Nulisak usimu ngonolah mau. Antu koma ikmu. Yubayanu. Dijelasake lahukanggu man. Atau hadamu. Apa hal mukjizat. Kondisi mukjizat. Anak-anak dia yang beriman. Bagaimana? Waingkan alamun onong-ongon sepoman. Iku mukminan wangseng beriman. biwujudil khalik iklawan wujudil Allah sing maha pencipta subhanahu klan moho suci Allah famata tasawwaro famata tasawwaro Maka semang sana isong gambar haki ngun sopaman azomata kudratihi ing agungi kekuasaan Allah wata ammalan gelmang nangin ngun sopaman fi a'udhu imi a'mali indrem amal-amal Allah seunggu digedi. Tindakan-tindakane Allah yang besar-besar. Bataso warolan gelem menggambarkan sepoman. Menggambarkan enam filaqol bahri. Satune sigaring segoro Opo fi ja iku mahu ora ana utawa ora ana apa fi filaqol bahri illa jaizun aqliyun kecuali barang ceke sakli. Min jumlah jaizah didakhilah termasuk jumlah perkara sing menang, sing masuk tahtata tasarruf ku dillah. Ya Allah berkuasa bisa ngono gampang to. Lik anal aqlak karena akal iku yahkumi iso ngukumi apa akal. Biko buri klawan nampa iki akal bar, bisa nrimak. Li subuti maring ana iso wal intifa lan ora ana ya isa walaya zumuran ora tetep minsebutihi sangking tetepe infilakul bahri apa muhalun barang muhal kudu barang muhal wala mani amangka ora barang sing iso nyegah yamna iso nyegah menapa mani hu ing infilakul bahri minatthiqna tasdiqi sing membenarkan bizalika lawan nguna infilakul bahri Wa mimmalan iku termasuk barang. Yuwadihukang iso jelasake opo, Mak? Jazam bilal bahri ing mungkinnya, bolehnya. Sigaring segara. Annal ma'a utai saat menih banyu. Iku kok milun bisa nampa. Til ingki sami maring dibaki. Ka baqiyatul aqs. sami gaeske dening pirang-pirang jisim. Wa qabilul lan nampa litama siki untuk menjadi apa beku misalnya. Kama yusha haddu. Ka kale kaya oleh disaksikan apa ta masukhu. Eh, apa saling membekune ya, membekune alma bil jumudi kelawan dadi apa menjadi mengeras bil baradi sebab dadi es. wis lama yura hale sebadene barang yura ditingali opo mak bil anhuril azimati ing bengawan-bengawan sing gedhe alati to jam dikeraskan banyune e, mengeras airnya opo al anhuril azimah mau ayamal bardhi ing hari-hari di masa-masa dingin hari-hari dingin Wa tamurulani salawat alaihi anna dhuure al anhurmu dhuure banyu apa alhayawana tu pirrohe hewan lan slajen ana apa ing filaku sigare wa tamasuku lan membekune banyu segara bikel ka surati kan menggunakan kecepatan Hatta marah bisa lewat sepupu Banu Israel Bainakot ini memutus Maul Bahri Summaruju ini, luli Bali ini Maul Bahri Ilah sayalah yang cair Sarian Itu cepat Hatta ghoroko sehingga Tenggelam Fihi yang ma'ul bahri Sapa fir'aun wa qawmuhu fir'aun Dan qawmi fir'aun Iku umuran azimah Memang perkara yang gede sih. Tahtaju kang butuh apa umur Bila kudratin tam Matin maring kekuasaan sing sempurna Ya Allah lah Wallahu mongkote Allah Subhanahu mahu suci Allah wa ta'ala iku tamul kodrati sempurna kekuasaannya bala yuk jizu mongko orang gawe lemah hu ing Allah apa hanya sekedar itu tidak bikin Allah lemah wanahnu kotek kita maksyarul muslimin aina khusu ngusus haki sopa kita ing golongan wong islam Liku, iku lama akhbaro Semasa sana bisa apa berita naik kita bihadil mukjizati kerana kila mukjizat apa Al Quran Nukarim Quran sing mulia halalisani Rasulullah yang atas selesai Rasulullah Sayyidina hiyo jenjungan kita Muhammadin Yonzi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Alalisa Sabata kami tetap Oposit kuhu jujure Sayyidina Muhammad latena ona sanding kita bil barahi nil adi kelan bukti-bukti sing pirang-pirang wa ya hale utai mukjizah mau iku minal mukjizatil ja aqliyah termasuk barang jaiz sing rasional ada khilati kang masuk tahta tasarrufi di bawah apa jenenge tindakan kekuasaan Allah taala atam mati kang sempurna Amanah mongko beriman sapa kita wasantakun lan membenarkan sapa kita bizalika kelawan in filakul bahri mau ngendur saking saking tanpa ragu-ragu wala roibin lan tegese ora ragu-ragu ka kullu mun sifen saben-saben wong sing insa sing ora menang-menangan insa iku iza taamala narikane gelem ngenangane sapa kulo mensif angen-angen hae mukjizat mau filakul bahri la yajidu monggo iku la yajidu oran meni sapa mukjizat mau menal muhalat engkang termasuk barang muhal ora wong angen-angen biasa to no. kecil kangge urip Allah wallahu haleta kursi wallahu qadirun zat sing mampu ala ihdaziha engkang gawe mukjizat mau tak idan krono kanggo nguatake li rasulihi maring rasulullah Allah wahai hibzalan kanggo jaga ning ibadi kanggo hamba-hambane Allah al mukmini kang beriman wa ihlakan kanggo menghancurkan li adaihi maring musuh-musuh Allah al kafirin kang padha kafir wa minal mu'jizati lan iku di antara mu'jizat-mu'jizat Allah dilukirat kamu si apa mukjizat mau Quranil Majid. Aizwan kalian meneh. Isai dinamusa Musa kedua tunjungan kita Musa. Aisy salam. Nabul Ma'i. Utawi nyumbre banyu. Minal hajari sanging watu watu kedi nyumbre banyu. doroban nalicane mukol. Sapa Nabi Musa hu ingah hajar biasahu kelantong tongkate Nabi Musa bi amrillah ta'ala kelan perintah Allah ta'ala wakilah maka didawah apa karena ono-ono pa'al hajar iku hajar maksusa watu seng tertentu wakilan didawah almuradu al muradu sing utai seng dikarepa ke iku iku ayah hajarin dine watu ota iku ayo hajarin endine watu kana ditemu ngono Hajar Karena tekan ditemu apa Hajar waunala endon bukan inna gwi anna hamzae inna ditekeni nggur apa anaman apa anaman apa anaman saat menewang bala gawis temukahu yang man apa khabaru hadil mu'jizah berita tentang ikilah mu'jizah yang kana lamun orang wana sepaman iku mungkiran wang sing ingkar lil khaliki maring wujudi Allah sing maha pencipta ta'ala halimur sebuah Allah Bakal zakarna, mengkau teman wis nyebut supaya insun maing barang wa utai maiku aswa busung bener pihak hakti yang dalam haiman. Iku dia ya, ini diajak untuk percaya sih kalau kusir Allah. Bahingga alamun onong onong sepeman iku mukminan wong sing iman. Bi wujudil khaliki kelan Allah sing maha pencipta ta'ala Halimu luhur subuh Allah. Allah Wa tamami kudrati lan sempurna nih kekuasaan Allah Wa a'malihi lan agungi karya-karyane Allah. Kayak fi mau nyukupi lihi engman di tasdiki hadal Amerika membenarkan ikilah perkoro. Opo ayat Ientong yang tong gambarake sepeman anna nab alma isak temne senyum beri banyu minal hajari watu ikulahu iku kedue nab alma' ikulahu iku kedua nab alma toriko ni utai dua jalur jaizani kang kena al awal utai yang pertama iku an ta satuni, Allah Taala satu Allah Taala iku ya ni tahake sopo Allah wahyu berizulan ngeto ake Allah minal ada misalnya tidak ada mekedaron ing ukuran senggede minal ma isang banyu oh, banyu sendiri asal dari tidak ada Allah mengadakan aja mampu. ya kui kang sanyukupi apa bani Israil sumaya ja alung ngadake sapa Allah sabilal buruzi ing jalan metune banyu al -mak. jalan muncul banyu atau al mau, mo bi musyahadatihim ing dalem persaksiane bani Israil minal hajari saing watu ingda maya ribu nalikane mukul huing alhajar, sapa Musa Nabi Musa wasani utana meloro iku ayu hawila ing eta ngrubah sapa Allah taala ngrubah <tuh> al hawa ing hawa maan engkang dadi banyu <tuh> Baya ala'lan landati akit sapa Allah Sabila buruzi jalur metune mak. Bimul musyahadati yang dalam persaksian Bani Israel adur dengan meneh Minal hajari sayang watu Watu hawil Watu hawul Bismillahirrahmanirrahim Watu hawulul hawa'i Lagi agak yang salah cerita Watu hawulul hawa'i Watu hawulul hawa'i utawi bibru udara ma'an ing banyu wa suhulal tahawulul hawa wa tahawul iku minal umuril jaizah termasuk perkara sing menang, alati dakhalat kang masuk apa umur ta ta'ututut ru fi qudratil kima, kimi, kima di bawah tindakane kekuasaane wong sing ahli kimia. Kama yuk lamu ale kaya oleh wis dikawruhi. Apa? Tasarruf min fanil kimia saking fak kimia. Wa fi hadzal ami. Lan ing dalam ikilah tahun Kodaru podo mampu ngono sopo alkimawiyun al alkimawiyun pada mampu ayu hawilui ini to pada ngerubah sapa Alhawa kimawiyun. Al hawa ing udara sailan engkang dadi barang cair. Minasa ilat sange barang-barang cair. Fama baluka, fama mongko utahi apa iku baluka? Keadaanmu. Perhatianmu. Bi qudratin, bi, -kudrat, bi man kelawan kekuasaane zat. Kholako sing menciptakan sapa man alkimewa alki eng ing bong -bong -bong. wong wong mau wong wong bayi songgawi ngerubah udara jadi barang cair lah Allah itu ora terima koyok gimana Allah yang menciptakan orang-orang itu masa Allah ramahmu mampu wajam wajam ya amal himan amal amal alki Panahnu panah nu mokoto kita Maksyarah muslimin, aina khusus dikeseh khusus kesepok kita yang golongan yang Islam. Iku lama akhbarna, lama ukhbirna. Eh, akhbaro ini, biru-biru. Ono, no, Pak Ile bisa. Lama akhbaro, akhbaro. Ro'e orang di sukun ke, Fathah. Lama akhbaro, semangsa ini apa? Berita. Bisa lika kelawan Kejadian mau. Muncul banyu sokobatu. Sopo asodiku. Sopo asodiku. Nabi sing jujur iki Rasulullah. Baro ainan melihat sapa kita. Ana zalika sak temune mengkono lah. Metune banyu sing watu. Ikuminal jaizat termasuk barang-barang jaiz. Ada khilati kang masuk ta tata surfil qadir di bawah tindakane zat sing maha kuasa. Subhanahu klanu wa bihi al qadir. Amanna maka kita beriman. Wasod tak kenalan membenarkan sebab kita bi kelawan zalikmu bi kelan zalik. Wabi an Allah yang Allah Taala iko aujadas menciptakan sebab Allah hu eng zalik mukjizatan karena jadi mukjizat kanggo mukjizat lisai dina kanggo junjungan kita Musa ya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam wa ibqaan wa ibqaan al kanggo netepake lihayati hayati ibadi maring kehidupane hamba-hambane Allah Bani Israel ya Bani Israil Aladzina ya wong akeh <tuh> awaza gawe repot rumeng ing apa al maubayu fitihi ing dalem ora-ora Wa min mu'jizati sayyidina la niku di antara mujizati jizat -mu junjungan kita Musa, ya Musa. Alayhi salam. Al-Mazkurati, kamu tersebut di Al-Quran, al-Sharif. Inqilabu utai, burubai, tongkatin Nabi Musa. Sokbanan engkang dadi ula gede. Kabiron kang gede banget. Ibetala engkang iso, nguntal apa sokban. al hibala ing pira, -pira -tali wal isiya lan tongkat-tongkat al kasirat oke okay. alati al saharat kang mensihir ha ing al hibalan asi sapa saharatu fir'auna tukang-tukang sihir fir'aun wa khayalat lan wis ngembong-ngembong me mbikin khayal sapa sahara ha ing al-hibal ala isi tinasi kanggo manungsa hayatin ing tira-tira ula cilik Jadi iki siji kuwi kediga zaman nabi Musa alai salam Fir'aun itu menganggap Nabi Musa itu hanya tukang sihir Dudu Nabi Rasul Soal di ini bisa ini ini, ini mukjizat-mukjizat Dianggapnya dianggap hanya sihir Terus akan Nabi Musa ditantang karo Fir'aun Kita mengadakan pertandingan sihir Di Mesir itu ada sebuah kota yang terkenal kota itu ramone akeh okay, sing ahli sihir. Terus toko-toko yang senior dikon kumpul kabeh diminta oleh Firaun siap-siap pada tanggal tertentu di tempat tertentu diadakan pertandingan sihir. Antara penyihir-penyihir kerajaan dengan Nabi Musa. Setelah jatuh tempo di mana direncanakan untuk pertandingan itu dengan dihadiri oleh Fir'aun sendiri dan seluruh rakyatnya yang ada di sekitar situ ruang kayak ngopo, corona ini ngalun-alun yang luas diadakanlah pertandingan. Kemudian mereka meminta Nabi Musa, para Saharoh itu meminta Nabi Musa untuk bertindak dulu. Nabi Musa berbalik, ya kamu dulu siakan deh. Itu kali kamu yang menantang. Ternyata mereka menggunakan tongkat kecil abakadabra. Tongkat kecil dengan tali-tali. Terus tongkat kecil dan tali itu dilemparkan bersama-sama ke alun-alun itu yang dilihat oleh katakanlah mungkin jutaan orang lempar di alun-alun. Secara penglihatan mata, boh dengan apa, dengan cat tertentu, dengan apa, seolah-olah tali-tali itu bergerak beserta tongkat-tongkatnya itu bergerak-gerak menjadi ular-ular kecil jadi seperti ular kecil yang bergerak-gerak dari ribuan ular kecil ini mau para pirang melempar dengan alam atau ratusan. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah sudah lemparkan aja tongkatmu Musa. Nabi Musa mengikuti perintah Allah tongkatnya dilemparkan. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi naga. Ular besar Nah ini ular betulan. Karena apa? Ular yang dari tongkatnya Nabi Musa itu langsung memakan semua tali-tali dan ular-ular kecil yang ada tadi yang, yang sebetulnya ada tali-tali dan tongkat-tongkat kecil yang yang bukan ular itu hanya secara pandangan mata seperti ular dimakan semua habis kaget rasa haro tefero. kalau ini sih bukan sihir mereka langsung yakin ini mukjizat ini, ini nabi ini tidak ada dalam buku sihir seperti ini tongkat menjadi ular betulan bisa makan betulan dintai kabar sisa ini mukjizat ini maka mereka tiba-tiba terus gampangannya sujud untuk penghormatan bukan sujud menyembah Nabi Musa menyatakan kami beriman dengan Tuhannya Musa ini mukjizat ini Nabi beron muara atas ini. kamu kok lancang hei para penyihir enggak sengkei mangan aku kok orang marut be aku Wurtau perintah ke apa, apa kok bertindak sendiri menyatakan bahwa Nabi Musa adalah benar beliau adalah Nabi itu mukjizat bukan jenis sihir nah mati lah bismillahirrahmanirrahim bahagil-bahagil mukjizat itu maka utai kilak mukjizat ivan klan meneh kuyukolu diucapkan kefiha indah-madil mukjizat Inna samia saat mulai pendukung orang yang mendengar biar kelawan mukjiza Iku kurang in badan biha ana ini ilam yakun kurang in tambah in ilam yakun tambah in lamun ora ana sapa asamia Iku mukminan beriman bil khaliq iklan Allah sing maha pencipta ta'ala halim al sama Allah Bapak bi'awwimi al kudrati iklan kelan agumi kekuasaan al-khaliq Maka takut dama maka temen us apa ma Cara, cara Wa utai ma iku aswa wabu bener Fi indram ha'e Wau asam asam ilam Lam yakum mukminan. Jadi iman kese. Baik karena lamun ono ono sepesame sami ikum mukminan bes beriman. Bil kali ki sang maha pencipta ta'ala alah halim melurus Allah. Bayak fi eng mukmin. Lita jwi zibu kuoi hasil Kanggo memperbolehkan terjadinya iklam mukjiza. Apa tasawuruhu oleh angen-angen mukmin. Ana masmu'atihi saat ciptaan-ciptane Allah taala. Al-'azima takang kang gedhe. Min awali min nabati sing alam tanam-tanaman wal hayawani lan hayawan. Kullaha ya sekabehane masmu'at iku hadasa terjadi ngono apa masnu'at terjadi bi kudratihi kelan kekuasaane Allah pa takwini lan oleh menciptakan Allah. Pa hmm. kada hawala mangko temen wis ngrobah sapa Allah. Tanah dadi menungso. Ayo luwe angel to nek dipikir tongkat dadi dadi mulo mawadha ing bahan-bahane. Awale mau min suraten sange siji bentuk ila suraten maring bentuk yang lain. Fakola ba mangko wis ngrubah sapa Allah aturuba ing lemah dirubah nabaatan ing tanam-tanaman. Wa nabadalan ngrubah ing tanam-tanaman. Hayawanan ing gedi hewan. Wa annal asbaba lan satul buru pur sebab.

al asbab mau illa adiyatun itu kecuali kebiasaan Allah wahai wallahu ta'ala halati Allah ta'ala ku mampu halatil kal amali yang ngatasin menggunah biar per tindakan biduni tilkal asbab lawan tanpa menggunah biar-biar sebab biduni tilkal azminatilan lawan tanpa menggunah zaman wa'ana al Allah ala satun Allah ta'ala ku mampu Ala edamil adzami ngatasin meniadakan jisem-jisem metodzat autafriqi ha memecah al-adzam habaan hale dadi debu la tudriku kang ora iso ningali hu ing habak apa lapsa rupira panah nomokote kita maksyarul ummatil muhammadiah ana khusus degese khususke kita ing gelangane umat islam Iku lama akhbaro Semasa naweh berita Naik kita sopa aswadiku Nabi sing bener Bihusuli tilkal mu'jizat Terjadinya mengkodalah mu'jizat Disayi dina kedua junjungan kita Musa ya Musa alaih salam Banah halite kita iku nak takidu Meyakini sopa kita Bika malik kudratillah Kelawan sempurna ni kekuasaan Allah Ta'ala Alaiha ingatasi al-mu'jizah wala a'zoma lan ing atase luwih gedhe meneh min hati bang mukjizat minal jaizati barang barang bareng jaiz amanna mak kita beriman wa sodak kenalan membenarkan sapa kita biakalan kalan mukjizat wa qulna lan ngucap sapa kita la niat tidak ada sesuatu yang mencegah min anna allah iku maujud min anna allaha, allah sing allah taala iku kala babes ngerubah sapa allah tilkal asah Yang menggunalah tongkat alatihi kang utai al-asa iku jismun satu jisim nabatiyun kang bangsa apa uh, jenenge wit-witan dirubah sokbanan bahanan ing ora gedhe aziman kang gedhe waki baru dismihi utai gedine zate sokban Untung atik cilik kudune uruh gedhe iki Iku bimom mi ba'dil atsami kelawan gabungake sebagian piraprodisen al ardhia di kampung so bumi ilaahi maring asa. Boba adane bitala an indrang saosey Nguntal ngono apa mau. Al khibala ing piraprotali wal isy al Para saharatu fir'aun Aada mangembalekake ngono sapa Allahu, e asa dibalekake ason ingkang e dadi tongkat meneh. Bika terima kelan seukur barang. Kana terus ana ngono asa. Wa'af, subhana marrahim. Wa'afna ora wa'afta. Wa'afna lan gawe rusak ngono sapa Allah. menghancurkan semua Allah al ajak sama yang pira pira jisim alati zada kang wis nambahi apa al, al asah ha ing alati fi ya rahmukallah fi takbiri dalam gede ake al asoh wa'ad samal hibali lan pira pira jisime tali-tali wal isi jalan tongkat-tongkatnya sahara ala tala akan bisa nguntal ngunapa sukbanan mau to aso mau haing al hibal al isi au farraqa to mecah-mecah ngunapa Allah jami azza lika iskabani mengkono mau wa soya rolan dadak kisapa Allah haing iskabani mengkono mau habaan ikan dadi debu layu kang ora dilihat ngono apa wa kullu zalika utek kabeh nek ngono mau iku aujada wis mujudake sapa in kullu zalik sapa Allah taala bidunil asbabi kelawan tanpa pira-pira sebab wal azminati lan pira-pira zaman al adiyat yang biasa alati al syara kang nindakake ngono sapa Allah ing asbab fil kauniyah ing dalam alam semesta tzalika sunimar yang murah pencetakan il huwa kronong teh Allah iku qadirun zat sing mampu ala zalika ing atase mung lah aujadahu pitulil asbab wa kana la anap ada peristiwa luar biasa ini mau pi hadhil hali ing dalam ikilah kondisi Iku mukjizatan orang mukjizatun Jadi khobarikana Iku mukjizatan Dalatan Kang Nudu Dirubah Di juru Paling rumah sanit ini Kepengen Pengen bantu nih malah keli <laughs> Mukjizatan Iku jadi mukjizah Dalatan Kang nuduhake ala sidqi rasuli ing bener benere rasule Allah Musa ya Nabi Musa alaihi muko iku tetep Musa as-salatu wassalamu ta'ala rahmatan dan keselamatan walhamdulillahi rabbil alamin